Oh,
sarang-sarang hadir dalam majelis zikir solawat dengan tiada halangan suatu apapun. Maka dari itu marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid walau biqolina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan ditetapkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi, salah satu rasul yang sanggup memberi syafaat, memberi pertolongan
kepada umatnya, baik pertolongan di dunia sampai pertolongan besok di yaumil kiamah. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di majlis Sayyidus Shalawat ini digolongkan umat yang mendapatkan syafaat minat dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita alhamdulillah sebentar lagi yaitu akan menghadapi atau didatangi tamu agung yang tak lain yaitu bulan suci Ramadan. Dalam suatu riwayat diterangkan, man fariha biduhuli Ramadan kot haroma jasadahu finniron. Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira, barang siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah subhanallah wa ta'ala mengharamkan jasadnya orang yang senang dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dari jilatan atau kebakarnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua ini termasuk golongannya orang yang benar-benar senang, orang yang bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kan seneng banget. Tuh gini bulan Ramadan itu seneng nopo susah? Seneng. Ana sing seneng ning nek kula jeneng sedaya tiyang iman, tiyang Islam, tiyang ihsan, insyaallah niku remen. Ana sing ngono wah. Sarung lurung suwe wis teko Ramadan neh. Boten meneh. Ning nek kula jeneng sedaya alhamdulillah dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan. Loh, karena apa? Bulan Ramadan itu merupakan bulan bagaimana kita yaitu menghasilkan buah-buah daripada apa yang kita tanam, yaitu di bulan Rajab, bulan Syaban, maka bulan Ramadan itu langsung pahalanya Allah sendiri yang ngasih dan yang merahasiakannya, terutama pahala puasa. Loh, kok bisa? Kalau kita telah pelajari, kita pahami bahwa setelah malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala menutup buku amal kita. Dalam bahasa Jawanya, adat biasanya itu dinamakan punggahan. Ini dia terbak, sudah pak. Nah, ini punggahan, ini punggahakan amal kulo panjenengan sedaya sak lebetipun setunggal tahun. Menawi kita tingali wonten salah setunggalipun kitab wonten ing kitab Jabar, kitab Nabukadnezar Allah, wonten salat ingkang namanipun salat Jabarul Fawaid. Bagaimana kita selama setahun tidak bisa menghitung kepotan kita sholat. Itu kalau dilaksanakan pada akhir hari Jumat di bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita selama satu tahun. Tapi kalau kita laksanakan di akhir Jumat bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita selama 40
tahun. Niku dalam kitab Babul Allah, dalam kitab Fadlul Dzikir. Niku gimana tuh terangkan kata sebagian. Jadi begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Karena kok istimewa bagaimana? Semua amal ibadah kita dipertingkatkan. Dipertingkatkan. Dipertingkatkan apanya? Dipertingkatkan pahalanya melebihi selain bulan Ramadan. Niku. Maka marilah kita persiapkan. Kira-kira kula jelas yo wis persiapan dereng. Mas, wis persiapan durung? Sampun. Butuh ku sarung anyar. Biasane niku senenge jenengan seneng boten kok seneng teko bulan Ramadan sih. Seneng boto. Nah, ruang solo jenaz kau seneng bulan Ramadan. Kita persiapkan baju-baju kita yang kotor-kotor kita cuci, kita bersihkan karpet-karpet kita bersihkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena ada salah satu riwayat, siapa dia namanya Ahmad. Ahmad itu tiap harinya gak pernah sholat, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak, apalagi sholawatan kayak kita, gak sama sekali. Tapi apa? Karena si Ahmad itu tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunannya Allah, maka dia persiapkan baju putih, pakai minyak wangi. Tapi kalau sampai tak dinyanyi ini kalau biasanya tapi karena kita menyambut bulan Ramadan, kita cinta, kita senang, kita bahagia, maka kita persiapkan minyak wangi. Si Ahmad itu juga gitu. Si Ahmad itu menyiapkan minyak wangi, menyiapkan baju bersih, baju suci. Lo akhirnya mat-mat dalam. Lo gue ini kok aneh men. Dan apa biasanya gue ini kumel melaku turut pasar. Ya orang tahu sembahyang, badukmu orang tahu gawe sujud, raimu ora tau kekapiuk banyu wulu. Usuran banyu wulu nek banyu wulu. Wudu ora gak pernah kena air wudu. Tapi kenapa, Mas? Kok hari ini kamu benar-benar aneh dan berbeda. Kamu mencuci semua baju-baju kamu. Kamu bersihin semua pintu pintu rumahmu dan kamu bersihkan semua karpet-karpetmu. Ahmad menjawab, hai, hai, sahabatku, tahukah engkau bahwa besok itu akan datang bulan suci Ramadan? Di mana bulan suci Ramadan datang orang itu sudah merasa senang, sudah merasa bahagia aja, Allah mengharamkan jasadnya kesentuh api neraka. Apalagi kalau kita persiapkan jiwa raga kita, jasad kita, hati kita, kita bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari rasa dendam, dari rasa dengki, dari rasa iri, dari rasa ujub, dan semuanya kita bersihkan. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, Mas? Karena Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Masya Allah.
Akhirnya si Ahmad begitu selesai membersihkan itu, menjelang akhir bulan Syaban sudah persiapkan untuk berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, sampai ke masjid mundar mandir, mundar mandir. Tahu mundar mandir kan? Hah? Kaya iwani, kaya orang. Aku mesti guna melbu disik di dengaran. Di dengaran kemarga biasanya orang tahu neng masjid. Yo ngene kula ngeten. Sholat tahunan ngoten niku. Nek pas sholat tarawih niku dua. Ngoten apa? Pancen itu kayak gerakan hati. Karena apa? Gerakan semangatnya. Lho panjenengan sedaya niku karena semua syaitan, semua iblis itu di napa dirantai atau di ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Lho niku dibelenggu semua setan. Maka apa, hati kita aja yang harus kita bersihkan supaya setan-setan yang ada di hati kita tidak merasuki kita, tidak mempengaruhi niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa, begitu masuk malamnya bulan suci Ramadan, maka persiapkanlah, terutama kita baca yang paling banyak malam pertama bulan suci Ramadan itu, kita berbanyak membaca bacaan sholawat Jibril. Paham ya? Sholat apa? Jibril. Karena apa? Karena pada malam pertama bulan suci Ramadan itu dilahirkan waliullah, kutub waliullah, kutub siapa beliau? Sultanul Auliyaillah Asyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wa ulida radhiyallahu anhu bil Jailani fi laylatil ula min Ramadan, min syahri Ramadan. Wa ulida, dan dilahirkanlah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dilahirke Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang yang berkuasa di tanah Jailani, wa hiya biladun mutafariqatun, tanah yang berpisah di antara yaitu bumi mana Irak dan Baghdad, yaitu di tanah Jailani itu di tengah-tengah. Jadi saya mau lanjut dengan jadi mereka sakit semarang. Niku nak riyen nami niku tanah Tobaris tanah. Tobaris tanah. Akhirnya pun karena berpecah ataupun berpecah terbelah, ya, terus akhirnya dinamakan tanah Jailani. Akhirnya Syekh Muhyiddin itu dijuluki yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang berkuasa di tanah Jailani. Lahirnya pada malam bulan pertama di bulan suci Ramadan, fi lailatul ula min syahri Ramadan. Niku nek wonten ing kitab manaqibipun jelas dipunterangkan pilih malam pertama niku malam keramat, malam yang penuh dibukakan berbagai macam karomahnya Allah, karena kita ikut berulang tahun atau tasniah ulang tahunnya siapa, kelahirannya beliau Sayyidul Aulia, Sayyidul Aulia gustine para wali, waline para wali, ratune para wali, gurune kabeh para guru. Lho, Kanjeng Sunan Kalijaga Jailani,
Ana sayyuhu kulli wa izzatu rabbi. Loh, aku kuis kabehane guru. Guru wanasu lahumasehu wal jinnu lahumasehu wal malaikatu lahum masehu. Menungso merguru karo Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, malaikat merguru karo Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu niku. Terus kita malih jin. Kita jin, jin niku yo merguru karo Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah mulo mulone iki tambah sedih. Ben kula nyuwun sedaya tambah mantepe, tambah semangate lek menyambut bulan suci Ramadan insyaallah mangkeh sak sambulipun kula nyuwun sedaya niat salat tarawih sak bibaripun salat tarawih kita ngadahaken maos sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad lho niku napa kita pilih tak dari ini pun sahur niku sakit sakit mawon tak dari ini kita sahur kali menunggu subuh niku kita maos nakar-nakar maos sallallahu alaihi wasallam Fatihah sepindah kangge Kanjeng Nabi Muhammad Fatihah kaping kalih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an insyaallah kalau kita jalankan dengan betul-betul di bulan Sawalnya, di bulan Sawalnya kita benar-benar akan menjadi orang yang merdeka, orang yang merdeka. Lho, semua apa hajat yang kita inginkan dibukakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu satu kali pun kita basyairul khairat Allahumma basyir mubasyirin nadir lima qala Allahul adzim ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun qad nazalallahu bihi yaumal aid. Ya niku niku terasane wa haramallahu bisiyam wa haramallahu bi ta'am tanzilur rahmat wa nazilul barokah niku langsung diatur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani munika selawat napa res selawat basyairul khairat ya Rasulullah Kanjeng Nabi jawab yo kuwi selawat sing gelem wong sak durunge maca warna-warna maca sallallahu ala Muhammad kanggo ingsun. Kanjeng Nabi meniki kanggo ingsun. Ning digetak kareh Allah Subhanahu wa taala wektu niku kathah nek diceritake mboten rampung hikayane. Mergo napa? Akhire terakhir Gusti Allah niku mendel napa Kanjeng Nabi mendel cet didawuh Gusti Allah Muhammad la kuwi kuwi sapa Muhammad sing terakhir niku Kanjeng Nabi mendel akhir pun Allah dia bakal jawab yo kuwi kuwi siramu kuwi wae umatmu sing gelem maca sallallahu ala Muhammad ana ing bengine tanggal pertama wulan suci Ramadan sing gelem maca sallallahu ala Muhammad niku ora iso maca basyairul khairat ningali maring perkara kang bagus nanging cukup maca sallallahu ala Muhammad niku kula jeneng sedaya berhak berhak mendapatkan nopo SK saking beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi mulut diarani bunggahan kalau mau kita sedaya bunggah ke amal maka tanggal selikur bulan suci Ramadan niku diarani bu
kudunan. Sebabe nopo? Sebabe niku Allah Ta'ala nurunakan malam yang penuh berkah, malam yang penuh penuh rahmah, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dinamakan yaitu kudunan. Nah, ini kula niku nganti apem, pasung, kejam, ketan. Nggih, Pak, mriki ngene nggih. Ah, pokoke nek wonten ing kitab, wonten ing tafsir menika ketan dipun katakan khotoan. Khotoan ketan dari kita, kelumputan kita, kesalahan kita. Afan ataupun apem itu kula jenengan sedaya dingapura dening Allah Subhanahu wa taala. Pasung fasaum berarti hari kita berpuasa, insya Allah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Fasaum ghadan atau kejang, nah istilah itu jadi ini kejang menopo jadi napa nih wah jadi tekan nih kandali ketan itu menopo jadi bina jadi lemeke wukul jenis itu ngansik wantar ingguni wun Allah Subhanahu wa ta'ala mulu kakah kelumputane bedi ngapuro lik jangkah sikile kula jenengan sedaya wonten kersane bumi nipun Allah Subhanahu wa taala. Kula darani khotoan atau ketan bahasa khotoan kira-kira kelumputan. Mugi-mugi sekedik ada yang bermanfaat bagi kita semua, terutama yaitu marilah kita benar-benar sambut datangnya bulan suci Ramadan, kita perbanyak bacaan-bacaan zikir, kita perbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, diakui menjadi umat yang benar-benar mendapatkan syafaat minat dunia hatal akhirah. Akhirnya kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Apabila ada kacamata pecah jangan simpan di lemari, apabila ada kata yang salah jangan simpan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam ku
dosa dan salah Allah mengampuni. Doa serta hajat Allah ijabahi. Dosa dan salah Allah mengampuni. Doa serta hajat Allah ijabahi. Kau tak salah kau lihat dia kembali di tasbih.